satu biji aja sini. Gila cuy. Satu black hole doang cuy. Hancur setengah buminya cuy langsung. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi game Android menghancurkan bumi, teman-teman. Namanya adalah Solar Smash ya. Dan kali ini kita bakal nyobain menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain. Kalau di video kemarin gue baru coba dua kekuatan, itu kekuatan yang ini, laser yang ini ya, dan juga laser yang biru. Perbedaannya nggak terlalu banyak. Yang pertama, kalau yang ini kan lebih tuh apinya lebih gila. Kalau yang ini lebih kecil lah ya tuh. Jadi kita bisa menggambar sih teman-teman pakai ini ya. Kemarin gue menggambar Rega Love Me ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bakal cobain kekuatan lain teman-teman. Oke, kita coba dulu reset planetnya ya di sini ya. Dan by the way kali ini planetnya gue rasa lebih bersih. Bukan sorry bersih kok. Lebih HD ya. Ada di planet yang di pinggir-pinggir itu kayak ada mantel gitu. Mantel apa? Awan apa gitu? Ozon apa? Gak ngerti tuh. Ada putih-putih, bayangan putih gini. Kemarin kayaknya nggak ada teman-teman. Ya. Ini mungkin kemarin kan gue naikin grafiknya teman-teman jadi 4 ya. Tapi waktu kemarin tuh nggak gue restart. Nah ternyata setelah restart jadi bagus nih. Kayaknya sih gitu teman-teman. Oke lah. Bagaimana ya? Gue bakal coba kekuatan apa dulu nih? Kayaknya kita bakal coba dari atas ya teman-teman. Kita bakal coba dulu yang ini aja deh. Yang simple-simple aja ini ya. Ini apa cuy? Ini kayaknya meteor deh. Meteor sebelahnya ya? Bukan. Coba klik ya. Hop. Ternyata itu laser kecil. Coba. Katin cuy, langsung bubuk gitu, langsung hancur. Coba kita klik sini ya. Gue pengen lihat partikelnya cuy, partikel si ledakannya keren pas ini. Cet. Cu. Wah, keren banget teman-teman. Udah asik banget datanya. Tuh cuy. Apinya masih ada. Ada partikel-partikel kayak tuh bekas ledakan itu. Tuh, aduh. Lezat banget cuy. Duh, lezat banget. Mukbang api. Mukbang ledakan cuy. Keren banget cuy. Jadi gue lebih suka di slow motion ini sih. Coba. Laser tuh. Bar lagi. Laser tuh. Siu. Bar. Keren banget teman-teman. Oke, kita bakal coba serang Indonesia seperti biasa teman-teman. Kenapa selalu negara kita sendiri yang gue serang tuh ya? Ya coba aja lah, coba dulu. Indonesia soalnya kan kepulauan gitu cuy. Kita coba lihat ya. Kayak gimana kalau negara kepulauan ini kita hancurkan? Mana pak? Ya masih gelap. Oke, gua tunggu dulu sampai siang. By the way, ini lucu banget kalau lagi gelap gitu lampu-lampu itu. Lucu banget. Tuh ya. Oke, coba tunggu sampai rada terang ya. Oke, teman-teman di sini hari sudah terang. Kita bakal coba matiin lagi waktunya. Pret. Kita serang pakai satu serangan aja. Enggak usah dilap banyak-banyak. Kita cuma serang sekali doang di tengah-tengah ya. Pret. Lihat. Wah! Hanya butuh satu serangan untuk menghancurkan seluruh Indonesia cuy di sini. Enggak deh. Enggak ya? Di sini masih ada Aceh tuh, masih aman Aceh di sini cuy. Pojokan sih masih aman-aman nih gua rasa. Ya, tapi banyak banget korban meninggal di sini cuy. Keren banget tapi keren lah sumpah, keren loh. Apin. Ini tuh apinya tuh bola. Aduh, lingkar tuh lingkarannya tuh. Aduh, lihatnya asik banget sumpah. Oke lah, gua penasaran butuh berapa serangan untuk gua bisa menghancurkan planet bumi ya pakai ini. Coba serang. Tiu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lah tiba-tiba tadi dari berapa? Dari 2 koma berapa? Tiba-tiba langsung bet mati semua teman-teman. Dan buminya kan kepanasan gini ya. Buminya tuh kayak wah, buminya hancur kan kepanasan dia. Tuh, lihat ya ada api-apinya cuy. Ini kayak kepanasan. Kayak panas gitu ya. Wah, ngeri banget cuy. Ngeri sumpah. Oke lah. Reset lagi. Gua mau coba bor. Gua coba bolongin pakai ini. Bisa enggak? Bolong. Ayo, lubangin. Keren loh, sumpah. Teman-teman loh. Tuh, lubang gitu buminya. Lagi, hancurin. Serangan. Laser. Bolong, teman-teman. Udah bolong. Wah, bolong dong. Tuh.
Keren tapi keren ya, sumpah sumpah keren keren keren. Kalau planet yang lain sih kurang seru sih menurutku. Kalau ini kayaknya bolong. Udah bolong? Dia kopong, nggak ada isinya tuh. Isinya angin doang tuh. Kopong cuy. Planet saya berton. Gak seru lah, kita bumi aja sama eksperimennya ya, di bumi-bumi aja. Oke lah, tadi tuh yang pertama ya, yang ini cuy. Gue bakal coba yang kedua. Meteor kayaknya kurang lebih mirip lah ya. Gue mau coba yang lain, kayaknya black hole. Black hole, teman-teman, kayaknya seru black hole nih ya. Ini black hole bukan? Black hole kayaknya ya, coba kita pakai black hole. Satu biji aja sini. Gila cuy. Satu black hole doang cuy. Hancur setengah buminya cuy langsung. Wah gila sumpah. Gila sumpah. Dua di tempat sama ya, dua di tempat sama cuy. Ayo black hole. Oke, gak bisa. Oh bisa. Bumi hancur, oke bumi hancur. Bumi hancur saja dengan butuh dua black hole. Bumi sudah mati teman-teman. Langsung hancur, keren banget tapi langsung banget. Tuh, isedot semua teman-teman. Wah gila, geri banget. Bumi jadi kayak gini cuy. Ya ampun, ngeri banget ya. Sumpah, serem. Oke lah, kita coba reset lagi teman-teman, reset. Nah, di sini gue bakal coba lagi sekali lagi. Tapi kita slow motion teman-teman. Tadi kelihatan jelas, kita coba slow motion. Tek. Oke, lihat prosesnya, lihat. Muncul black hole-nya dan lebih sedikit. Oke. Bumi itu udah belum ya, belum. Gue kira udah mulai terserap gitu, ternyata belum. Tapi jumlah orang meninggal tuh nambah terus 552, 5620 tuh. Dia nambah terus sih. Bruk. Per detik, dia per detik nambahnya teman-teman. Hancur dan wow, hancur semuanya. Keserap semua sama black hole, cuy. Emang black hole tuh paling mengerikan cuy. Dia cuma satu doang, cuy. Satu black hole doang padahal. Bumi bisa dibuat rata seperti ini, cuy. Bukan rata lagi, Pak, malah Pak. Dia hancur begitu. Gue coba satu lagi di sebelah sini, cuy. Kita bagi dua buminya. Ayo. Jadi buminya terkopong gitu, teman-teman. Gila. Damage-nya ngeri banget ya black hole ini. Dan bentuknya keren banget sumpah. Bentuknya kayak kamera apa sih? Apa fish eye ya? Apa sih sebutannya, lupa gue. Kayak kamera cembung gitu tuh kayaknya. Kamera fish eye ya, bener lah kayak kamera fish eye gitu cuy tuh. Lep. Oke, udah hancur bumi cuy, udah nol penghuninya, udah nol cuy. Ini yang menghuni bumi tinggal arwah-arwah gentayangan doang, teman-teman. Wah, nggak bekas black hole tadi ya. Gila, satu black hole doang sampai rata kayak gitu, cuy. Ngeri banget. Tapi untuk simulasi ya, untuk simulasi black hole ini gue suka banget cuy, seriusan. Gue juga mainkan yang kata gue itu Universe Sandbox tuh ya. Gue taruh seperti biasa di deskripsi video gue, teman-teman. Yang game yang menurut gue lebih keren daripada game ini ya, game planet juga tapi lebih keren daripada game ini. Nah, itu Universe Sandbox tuh. Tapi di sana aku pikir kayaknya lebih keren di sini ya. Kalau untuk yang black hole lebih realistis, mungkin lebih keren. Ya coba kita cek aja teman-teman. Kalian bandingin sendiri ya, gitu maksud. Oke, jadi itu dia kekuatan black hole ya. Bagaimana kekuatan lainnya? Apa ya? Ya udahlah, meteor deh, meteor dulu teman-teman ya. Mungkin akan cobain meteor dulu. Ah, jangan dulu, ini deh rudal. Ini kayaknya serangan nuklir ya, kayak serangan nuklir cuy teman-teman. Set. Oke, let. Bubu. Oke, nggak ada satupun manusia yang mati ya, karena gue nuklirnya di laut kayak teman-teman, coba lagi. Nih, laut gue nuklirnya cuy. Tuh, di laut cuy, jadi nggak ada efeknya. Maksudnya nggak ada efek sama sekali ya. Walaupun di laut menurutku ada efek. Kalau secara di dunia nyata itu pasti ada efek ya teman-teman. Walaupun di laut, ya setidaknya mungkin yang hancur nelayan mungkin, atau mungkin apa ya? Karena nelayannya nggak bisa makan kan, ikan-ikannya pada mati dong ya kan. Jadi harusnya tuh inilah kenal apa ada efeknya lah gitu ya, nggak bisa makan lainnya jadi mati ya. By the way, gue bunuh satu orang sih tadi, 1M. Soalnya tadi situ ada ini sih, ada pulau nih, pulau kecil. Tiu di nuklir. Buar. Kok gak nambah ya? Oh mungkin itu pulau hantu teman-teman. Gak ada penghuninya ya. Pulau hantu teman-teman mungkin. Oke, kita nuklir lagi sebelah sini. Nih ya, gue pakai slow motion. Roket. Aduh, roket. Roketnya mah roket. Tuh. Tuh. Gue zooming in. Ini soal kita. Wah, keren. Tuh. Wow. Boom. Gila sih, keren banget sih. Sumpah sih, roketnya keren banget sumpah.
Oke, lagi. Tuh. Lebih jelas nih kayaknya nih. Sama gue dikasih lihat nih. Tuh. Dar. Itu dia teman-teman, serangan nuklir. Gimana? Gini deh, kita reset. Gue mau coba serang banyak sek. Perang nuklir, cerita perang nuklir di bumi. Wah, banyak banget. Wah, dum. Eh, enggak bisa. Tunggu. Dum. Wah, perang nuklir. Gue slow motion. Tuh. Jelekur. Adi, gue bener kayak ingetan Universe Sandbox Tumur dulu, Pak. Soalnya di Universe Sandbox juga ada perang nuklir kayak gini soalnya. Tuh. Keren banget, cuy. Gila. Tapi oke, rata. Udah, bumi rata. Rata lagi, teman-teman. Mati semua penduduknya karena bukan karena hancur semua bumi, tapi kepanasan tuh bumi itu ya tuh. Panas banget tuh bumi itu, Tin. Mulai ini hilang tuh. Mulai merah-merah tuh. Kalau gue bisa enggak ya gue jebolin, cuy? Bisa enggak gue jebolin pakai nuklir ya? Tuh, gue klik ke tempat sama. Jangan. Wait. Kok sini sih enggak seru banget ya jebolinnya? Jebolinnya enggak seru banget. Sini ya. Tapi by the way, gue nuklir sebanyak itu kerusakannya cuma dikit banget, cuy, cuma segitu doang. Liatin. Dan juga di situ enggak ada korban jiwa sama sekali, bro. Enggak ada sama sekali korban jiwa. Gua nuklir sebelah sini nih. Tung. Indonesia dinuklir. Mohon maaf warga-wargaku. Dinuklir. Jelugur. Bazoomingin. Keren, bro. Sumpah keren. Oke, buminya kepanasan lagi, bro. Tuh, udah. Padahal cuma di satu titik doang ya, gua nuklir cuma di sebelah sini doang tuh. Tapi bumi udah kepanasan, enggak kuat dia buminya. Rata udah, buminya udah enggak kuat. Merah semua. Wah, keren ya. Oke. Okay. Jadi kita udah nyobain 1 2 3. Yang meteor belum gua cobain nih. Kayaknya di next video aja yang meteornya. 1 2 3 4. 4 lagi ya. Kayaknya besok nih ya. Besok gua selesain semuanya 4-4-nya kayaknya. Kita bakal cobain. So, di video kali ini sampai segitu dulu aja, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gua. Kalian tulis di kolom komentar kekuatan mana yang paling menyeramkan buat kalian. Kalau menurut gua di sini black hole yang paling serem. So, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.